Oke bosku, kita akan mencari bahan bonsai ampas hitam. Ini saya berada di atas bukit, perbukitan, dan kita akan mencari apakah di sini ada. Oke, kita naik. Oh, kayaknya ini ada ini. Tapi ini yang jenis apa ya? Oke, kita coba ke situ untuk mereviewnya. Ya, ini ada bahan amplas hitam. Oh, lumayan cakep ini. Oke, buat sahabat-sahabatku, bos-bosku yang belum tahu dan belum mengerti seperti ini penampakan amplas hitam. Daunnya seperti ini bosku. Tapi ini kayaknya yang jenis, kalau di sini namanya uyau-uyan. Atasnya seperti ini, kasar daunnya. Di sebaliknya juga kasar, ada bulu-bulu kecilnya. Untuk ranting-rantingnya seperti ini, rantingnya warnanya juga hitam, maka ini disebut dengan amplas hitam. Untuk batangnya juga dominan hitam semua. Untuk perakarannya bagus nih. Seperti ini bosku. Silahkan dicermati biar semua sahabat tahu dan paham. Seperti ini karakter pohonnya. Ini ada yang kecil, dapat bisa mengamati sendiri biar lebih paham. Kalau nanti ada waktu akan saya dongkel juga ini, balik ke sini lalu bisa dongkel. Seperti ini sahabat itu, agar paham. Untuk pupus seperti ini, ya seperti ini. Oke sahabat, video dari saya semoga
sahabat yang belum tahu dan belum mengenal dapat tahu dan mengerti seperti inilah bakalan bonsai amplas hitam. Terima kasih. Salam satu hobi.